Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai sosok yang jenius, terutama dalam industri pesawat terbang. Tidak hanya mencetak prestasi, Bapak Habibie juga menciptakan sejumlah teori di bidang penerbangan. Tak heran, ia dijuluki ahli pesawat terbang dari timur. Habibie meraih gelar doktor bidang teknologi pesawat terbang pada usia 28 tahun. Reputasi keilmuan Profesor Dr. Ing. B.J. Habibie tak diragukan. Ada 48 karya tulisnya tentang aerodinamika, termodinamika, dan konstruksi pesawat terbang. Disertasinya tentang konstruksi pesawat terbang berkecepatan 7 kali kecepatan suara dengan yudisium summa cum laude di Fakultas Teknik Mesin, Technische Hochschule di Aachen, Jerman pada 1965. Prestasi keilmuannya gemilang dengan ditemukannya teori Habibie, faktor Habibie, dan metode Habibie yang menjadi standar dunia dalam konstruksi pesawat terbang. Berkat penemuan tersebut, Habibie dikenal luas sebagai ahli keretakan logam pada pesawat terbang dan dijuluki Mr. Crack oleh para wartawan asing. Si jenius dari timur ini dikenal sebagai Effort dari timur atau ahli pesawat terbang dari timur. Effort merupakan lokasi pabrik pesawat Boeing di Seattle, Amerika Serikat. Kejeniusan dan prestasi Habibie mengantarkan dirinya menjadi profesor kehormatan di Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 1967. Dan penghargaan tertinggi dari ITB, Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana. Beberapa lembaga internasional juga memberi penghargaan.